Asli gokil. Hotel Bas Biak Papua. Gokil memang. Mantap tuh. Air terjun Wardo. Memang gokil. Oke bro, jadi ini dapat jeram lagi nih bro. Terpaksa kita dorong kayak dari sini terus kita tarik ke sana. Pakai tali bro. Oke. Tapi lihat ini. Air terjun Wardo. Memang mantap tuh. Hei. Oh, strike. Strike, bro. Ih, kenapa ini? Oh, mantap. Asli memang. Sakana. Kita rilis bro. Sakana amis eh. Strike. Ini kenapa ini? Saya bingung sekali ya. Bro, kalau kalian tahu ini kenapa, tulis di kolom komentar ya. Rilis. Strike tadi om. Ternyata ikan apa itu ya? Warna putih. Kecil. Gosong. Coba dong.
dapat cara ini sebelum dapat main umpan ini karena kurang jauh, lemparnya kurang jauh. Oh iya. Wih, so kuat tapi. Strike. Perdana. Kaget, Om. Nyala, Om. Ya. Nyala. Ayo, Ma. Ini kah? Ini. Ip. Waduh, putus, Om. Oh, lepas. Kaget. Ma. Coba lagi. Karena kalau rapat dinding turun ke rumah kena rapat ini yang tabrak. Dia tak kumpan kita. Baru belajar nih nasut tabrak itu. Sama datang nih. Biasanya lemparan jago langsung ya. Udah. Kena racun ini. Mantap ini. Langsung jago. Langsung jago ya. Cuma 4 kilo ke apa itu. Cara makan dulu. Kelas terus. Sana. Peace on. Oh, kecil ini. Nggak apa-apa ya pertama. Ini 1 kilo belum ke apa ini? Halo. Buat latihan. Perdana ini. Nih. Oh, tang. Aduh, kesiang. Eh, sobekin dong. Duh, rusak berani enggak apa. Aduh. Kecil jadi pardo. Asli gokil. Rilis. Baru hilang ini. Hilang di perut. Udah. Skor. Ini poin 1 ini. Cari lagi. Depu mama yang cari ini. Masih tadi lebih besar nih. Yang pertama itu. Dia bilang, masih pemula.
Ada yang kecil dulu. Yang itu. Ada celah itu. Yang paling timbul sendiri. Sana itu. Kram, kram. Kayu-kayu. Oh, monster-monster. Tiga kak, keempat ini. Pasti naikin. Berapa kilo ini dong, mama? Awalnya kasih om lagi rasa rasa gitu dulu. Setara berani pake Yelsin. Eish. Wuh. Awas, sebenernya jangan ngomong tuh. Tahan saja, anda capek. Kita bawa ke tepian gini, men. Akhirnya. Ngeri ngeri. Ini baru bilang. Tiga kali sambaran. Ini. Iya. Monster. Ini saya cuci di foto ini. 15 kilo bentar sampai. Bertong kendek ke perahu bagaimana ini? Iya. Abah bisa tenang saja. Antang kendek ke belakang dulu. Kita operasi dia ini deh. Ngeri. Berapa kilo ini? Tapi dia pasti pertama dia mengamuk dulu sini. Oh, meter kotaan ke tuh. Ngeri. Ini baru bilang. Nih.
Ya, ukur panjang dulu. Iya, 1 meter kapan? Lebih kah? Dari ujung moncong. Oh, ujung moncong ya? Moncong sampai atas. Di ekor belakang. Pas 100 cm. 100 cm. Pas 100 cm. 1 meter. 1 meter. Kristo fishing. Strike perdana ini. Strike kedua. Spotail bass. Yang pertama anakan ini. Yang pertama kamar. Yang pertama tadi mocel. Kedua anakan. Sekarang disupangnya ada pemama ini. Diameter badan 75. 75 badan. Ini sekitar 18-19 kilo. 18-19 kilo ya. Spotail bass monster. Oke. Cuma di biak bro. Dia cuma bisa. Cuma di Papua ini. Biak. Di darat tidak boleh lagi. Tidak mati. Tang. Ini saya lepas dia saja, Om. Iya. Satu. Oh, saya mau turun kan? Terlalu grip lagi. Tang lagi kecil. Ini udah berontak dari licin jadi iya. Langsung lolos pas nih. Sekarang so. Lihat ya, ada peduri punggung tuh. Jangan bikin ada adat tajam. Ya, ada perut punggung. Bisa dekat lagi, kasih dekat lagi apa? Wuyuh! Spotail bass, biak Papua. Kita rilis bro. Gokil, Om, kasih mulu kah? Kasih mulu saja. Oke bro, pemandangan di belakang mantap sekali. Ini sekarang kita mau bergerak pulang ini bro. Mancing hari ini joss. Ada babon yang naik, spotail bass, biak Papua. Oke, dan sekarang kita mau pulang ini bro. Sana Mas Teddy sudah duluan. Ada teman lagi satu sana. Di belakang juga sana bro. Oke, kita mau pulang, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, komen di bawah bro. Mantap!